Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palpaholic, kembali lagi bersama gue Juan di channelnya Palpa TV. Dalam video kali ini gue mau nge-review produk outdoor, yaitu footprint atau alas tenda dari brandnya Palapa. Buat kalian yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Footprint ini selain untuk alas tenda juga multifungsi, bisa digunakan sebagai flysheet. Kali ini gue ingin kasih tahu untuk footprint yang gue pegang saat ini, yaitu ukuran 150x200 dengan ukuran panjang. Dalam packaging itu memiliki panjang 25 cm dan lebar 14 cm. Untuk lebih jelasnya ikutin gue terus guys. Ayo come on. Oke, Palapaholic, sekarang gue udah berada di lapangan. Yang akan gue lakukan untuk pertama yaitu membuka footprint ini dari packagingnya terlebih dahulu. Pada bagian ujung footprint ini sudah terdapat tali karet yang berfungsi sebagai penyangga pasak. Dan pada bagian samping kanan, kiri, atas, bawah sudah terdapat lubang sebagai pengait untuk tali webbingnya. Untuk bahan pada bagian bawah, footprint 150x200 ini mengkilap untuk bagian dasar. Dan bahan yang digunakan pada footprint ini menggunakan bahan Oxford waterproof. Untuk ukuran footprint ini sesuai dengan namanya, yaitu panjang 200 cm dan lebar 150 cm. Posisi untuk dipakai yang bahan mengkilap ini posisinya di bawah, dan yang ada sablon cap Palapa ADV-nya itu di atas. Dan sekarang gue akan menguji dari bahan ini ketahanan air untuk footprint ini dengan menggunakan air. Langsung aja guys. Dan seperti ini bahan yang gunakan, seperti daun talas, cocok digunakan untuk alas tenda, bisa digunakan untuk flysheet, dan bisa juga digunakan untuk alas tikar. Karena dengan packagingnya yang simple, footprint ini mudah untuk dibawa kemana-mana. Untuk melipat footprint ini simple, bisa dilipat biasa, yang terpenting disesuaikan ukuran packaging footprint ini. Oke Palapaholic, itulah video review gue kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Akhir kata, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.